Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik dah sampai dekat Patalung ni. Daripada Hat Nyai ni dalam 100 km lebih lah. Okey, kita orang ni dekat Jembatan Air Kacai ni. Dekat Patalung, antara sempadan Patalung dengan Songkla. Jembatan ni terpanjang ni 606.5 km. Tepi kiri kanan ni semua tasik ni. Tasik dia 480 km persegi. Ini jalan masuk daripada jalan besar nak hala ke hotel-hotel ni, duduk satu lot belakang. Lot depan dia tengah buat hotel tambahan ni. Ni dekat Patalung, bandar Patalung lah. Hotel ni 5 tingkat. Kami duduk atas sekali, ujung sekali belah kiri. Tapi dekat hotel ni susahlah nak jumpa orang Malaysia. Tak ada. Kereta Malaysia satu pun tak ada. Kami pilih hotel ni sebab dia ada parking yang ada jagalah. Dekat sini kebanyakannya pelancong daripada sebelah atas, sebelah daripada Bangkok yang datang ke Patalung. Dia orang datang melancong sambil pergi jumpa lawatan keagamaan lah. Sini banyak kuih Buddha yang cantik-cantik kat atas bukit. Banyak juga tempat pelancongan yang autentik yang dibuat oleh orang tempatan yang canggih lah. Nanti kita adalah dekat video-video yang next episode lain. Apa yang Acik boleh cakap, bandar ni bukan bandar pelancongan. Dia bandar ni bandar yang biasa-biasa. Satu bandar Thailand yang tipikal lah. Susah nak cari yang pandai cakap Melayu ni. Dia ada restoran dalam sana. Yang depan ni tempat jual kopi. Tapi kami tak makan di restoran ni sebab hotel ni memang tak sediakan halal food lah. Selamat datang ke bilik Acik. Ni dekat Patalung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilik ni berapa harga bilik ni? 120 lebih kot satu malam. Ada toilet, tirai beranda. Okay. Hotel no smoking. Kami drive daripada Hat Jai dekat 2 jam lah. Kami tidur sini 2 malam. Sebelum next trip kami akan pergi ke Krabi. Dekat Patalung ni yang paling susah, walaupun susah cakap Melayu, paling susah makanan Muslim kurang. Dekat pasar malam ni Acik pergi, adalah 2 kedai kot jual makanan Muslim. Ada satu lagi Muslim dia bagi salam yang main gitar. Tapi tak sempat ambil video dia yang basker. Jadi 2 malam lah kami beli nasi ayam goreng makan dengan pulut dekat makcik ni, dengan daun air, dengan bawang goreng dia letak. Tapi murah je lah. Berketul-ketul ambil baru kena 100 baht je. Ok lah, sampai sini je lah untuk video ni. Jangan lupa subscribe, like. Ok, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ada banyak lagi episod yang selepas ini.